Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Faqala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini awwalu man yadkhulul jannata, orang yang pertama masuk surga. Wa akhiru ahliha dukhulan fiha, dan penduduk surga yang terakhir masuknya pada surga. Wa akhiru akhir ahliha ahli al-jannah dukhulan masuknya fiha di dalam al-jannah. Awwalu man yadkhulul jannata, awal orang yang masuk surga, huwa dia adalah sayyiduna wa maulana Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Wa qad bayyana dhalika, dan sungguh bayyana telah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika, hal tersebut, biqaulihi, dengan sabda beliau, ati babal jannati, aku mendatangi pintu surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fa astafti'u, lalu aku minta dibukakan, fa yaqulul khazinu, lalu berkata al khazinu, penjaga pintu surga, man anta, siapa engkau? Fa aqulu, lalu aku mengatakan, Muhammadun. Fa yaqulu, lalu berkata penjaga pintu surga, bika, dengan engkau, umirtu, aku diperintah, la aftahu, aku tidak membuka pintu surga, li ahadin, untuk seorang pun, qablaka, sebelum engkau, wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al jannatu, surga itu, hurrimat, diharamkan, alal anbiya'i, atas para nabi, hatta, hingga adkhulaha, aku memasukinya, wa hurrimat, dan surga itu diharamkan, alal umami, atas seluruh umat, hatta, hingga tadkhulaha, memasukinya, ummati, umatku, hingga ia dimasuki oleh umatku. Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanya, an maratibin nasi, tentang pangkat-pangkat manusia, urutan-urutan manusia, fidduhuli, di dalam masuk surga. Fa'an Jabirin, maka dari Sina Jabir radhiyallahu anhu, anna, bahwasannya rojulan, seorang laki-laki, qala, ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul khalqi, makhluk mana asbaku, yang paling dahulu dukhulan masuknya, ilal jannati, ke surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wahai Rasulullah, siapa yang masuk surga lebih dulu pada hari kiamat? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya'u, para nabi. Qala, laki-laki tersebut berkata, tsumma man, kemudian siapa?
Qala, Nabi menjawab, Nabi berkata, asyuhada'u, para syuhada, orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah. Qala, lantas orang itu berkata, tumaman, kemudian siapa? Qala, Nabi bersabda, muaddinu al-ka'bati, muaddinu, para muaddin al-ka'bati, Ka'bah. Qala, dia orang itu berkata, tumaman, kemudian siapa? Qala, Rasulullah bersabda, muaddinu baitil maqdis, para muaddin baitul maqdis. Qala, orang tadi berkata, tumaman, kemudian siapa? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muaddinu masjidi hada, muaddin masjidku ini. Qala, orang tadi berkata, tumaman, kemudian siapa? Qala, Nabi bersabda, tumma, kemudian sa'irul muaddinina, seluruh para muaddin, ala gadri amalihim, sesuai kadar amal-amal mereka, para muaddin tersebut. Rafiq imlebuya. Tahu mana sih muaddin di sini? Istiqomah. Abdullah, Zek. Wah, masuk hari ini. Insyaallah. Iki muaddin sih enggak dibayar iki. Ente kan enggak dibayar sih ya. Masuk insyaallah. Malam bayar. Wa min awwali man yadkhulul jannah wa min, dan di antara awwali man, orang yang pertama, yadkhulu, masuk, al-jannata, surga, al-hammaduna, golongan al-hammadun, alladzina, yang yahmadunallah, mereka memuji Allah, bertahmid, fissarra'i, di masa susah suka, wadhara'i, dan masa duka, dikala susah dan dikala suka dan duka. Oleh duit, alhamdulillah. Kehilangan duit, alhamdulillah. Oleh sandal, alhamdulillah. Sandali digosok, alhamdulillah. Kumanan panganan, alhamdulillah. Teko telat kentean, alhamdulillah. Alhamdulillah tak oleh. Bojone ayu, alhamdulillah. Bojone elek, innalillah. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah. Itu nanti termasuk orang yang pertama masuk ke dalam surga. Wa min awwali man yadkhulul jannata, wa min, dan di antara awal man, orang yang yadkhulu, masuk al jannata, surga, al-fuqara'u, para fuqara'. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fuqara'u, orang-orang fakir, yasbikunan nasa, mereka mendahului orang-orang lain, ilal jannati, ke surga. Wa yakhruju ilaihim, maka keluarlah ilaihim, kepada mereka, orang-orang fakir, minha, darinya, dari surga, malaikatun, para malaikat. Para malaikat keluar dari surga menuju mereka, menuju fuqara. Mendatangi fuqara tadi itu. Fayaquluna, lantas para malaikat mengatakan, irji'u, kembalilah kalian, wahai orang-orang fakir, ilal hisabi, ke hisab. Kidurung dihisab, dipikir gurung dihisab, saking cepete teko, saking cepete teko nang swarga, dipikir malaikat durung dihi, durung dihisab. Luh, iki kok luput tekan hisab iki, bali om, bali om. Baya guluna, lantas mereka al-fuqara mengatakan, alama nuhasabu, atas apa nuhasabu, kami dihisab. Apa sing dihisab iki?
Wallahi demi Allah, ma'ufidat alaina, tidaklah tercurahkan alaina atas kami al-amwalu, harta-harta fit dunia, di dunia. Apa sing dihisap? Mungkin iki gak duit-duit di dunia. Dihisap apa nih? Banak bila lantas kami mengambil, menggenggam minha dari harta-harta itu di dunia, wa nafsuta, dan kami lepaskan lagi, kami buka lagi, menggenggam, buka, menggenggam, buka. Mek liwat tok wali. Kadang ya gak digenggam. Nah, bisa juga mana wa nafsuta itu ndak susah. Basut itu maknanya senang. Bisa kami ini ditahan, digenggam, tidak mendapatkan, paham tum? Kami tidak bisa mendapatkan harta, wanapsuto, dan kami senang biasa saja. Atau bisa bermakna, ya duit itu ya diambil, digenggam, kemudian ya hilang lagi, buka lagi. Paham tum? Artinya ini gak duit-duit lah. Wamakunna, dan bukanlah kami ini umaro, merupakan para pemimpin. Na'dilu, yang kami ini berbuat adil, wa najuru, dan berbuat zalim. Apa yang dihisap? Oh, kami ini tidak ada yang disimpan harta itu. Kami genggam, kami buka lagi. Kami genggam, kami buka lagi. Tidak ada yang bisa dihisap dari harta kami. Kami juga bukan pemimpin, sehingga kami tidak bisa dihisap apakah kami adil atau kami lalim. Walakinna, akan tetapi kami ini ja'ana, datang kepada kami amrullahi, perkara Allah, perintah Allah. Fa'abadnahu, lalu kami menyembahnya. Hatta hingga atana, datang kepada kami al-yakinu, keyakinan. Gak ono, gak sempat dulinan dunia, gak duya popo. Akhirnya ya wis, ibadah tok. Sampai datang yakin. Wa min awwali, dan termasuk awal man, orang yang yadkhulul jannata, masuk ke surga, adalah asyhadu, orang yang syahid, wal abdul mamluku, dan hamba yang dimiliki, alladhi, yang mana ahsana, memperbagus ibadah tarabbihi, ibadah kepada Tuhannya, wa khidmata, dan memperbagus khidmat sayyidihi, kepada sayyidnya. Hamba yang ibadahnya bagus dan dia berbakti kepada sayyidnya, pemiliknya. Budak. Fahim tum? Warrajulul afifu, dan laki-laki yang mulia, al-muta'afifu, yang dia berusaha kuat untuk menjaga kemuliaannya. Artinya dia tidak sampai mencari rezeki yang syubhat, yang haram, meminta-minta, pokoknya jaga kehormatan, jaga kemuliaan. Tidak mau mengemis, tidak mau fahim tum, merendahkan diri untuk urusan dunia. Itu namanya al-afif, al-muta'afif. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, urida alayya, ditunjukkan atasku, awwalu thalathatin, awal tiga golongan, yadkhuluna, yang mereka al-jannata, masuk surga. Ya. Ditampakkan padaku, ditunjukkan padaku, tiga golongan pertama yang masuk surga. Awwa awwalu thalathatin yadkhuluna, wa awwalu, dan awal thalathatin, tiga orang yang yadkhulu, mereka masuk an-naro, neraka. Wa amma, maka apa adapun awwalu thalathatin, awal tiga golongan yang yadkhuluna, mereka masuk al-jannata, surga. Adapun tiga orang yang pertama kali masuk surga adalah fasyahidu, orang yang syahid, wa abdun mamlukun, dan budak yang dimiliki, budak sahaya, yang memiliki sifat ahsana ibadata rabbihi, memperbagus ibadah kepada Tuhannya, wa nasaha, dan menasehati li sayyidihi, sayyidnya, wa afifun muta'afifun, dan orang yang mulia lagi menjaga kemuliaannya, du'yalin, yang memiliki keluarga,
Wa amma dan adapun awwalu thalathatin, awal tiga golongan yang yadkhuluna, mereka masuk an-naro, ke dalam neraka. Fa amirun musallatun, maka pemimpin yang dikuasai. Pemimpin yang dikuasai oleh samping-sampingnya. Artinya tidak tegas, zalim karena hasutan samping-sampingnya itu, pembisik-pembisiknya. Paham dong? Artinya ya pemimpin yang zalim lah, sewenang-wenang. Wadu tarwatin, dan orang yang memiliki kekayaan, min malin dari harta, yang la yu'addi, orang tersebut, dumalin, tidak menunaikan hakallahi, haknya Allah subhanahu wa ta'ala, fi malihi, di dalam hartanya. Itu harokatnya salah ya. Allahi. Wa faqirun, dan orang yang fakir, fakhurun, orang fakir yang sombong. Fakir sombong. Ibu pertama kali masuk sombong. Melarat tapi sombong. Wa amma, dan adapun akhiru, akhir man, orang yang yakhruju, keluar, minan nari, dari neraka. Wong sing terakhir metu tekan rokok. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku la a'lamu, mengetahui akhirah, akhir ahli nari, penduduk neraka, khurujan, keluarnya, minha, darinya, dari neraka. Sesungguhnya aku tahu siapa yang nanti akan keluar terakhir dari neraka. Wa akhiru ahlil jannati dukhulan al jannata, wa akhiru, dan akhir ahlil jannati, penduduk surga, dukhulan, masuknya, al jannata, pada surga. Dan aku tahu siapa yang nanti paling terakhir masuk ke surga. Ya ini orang yang terakhir keluar dari neraka itu. Itu yang pertama terakhir juga masuk ke dalam surga. Siapa dia? Rajulun, seseorang, yakhruju, yang keluar, minan nari, dari neraka, habwan, dalam keadaan merangkak. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu, lantas Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepadanya, idhab, pergilah kamu, fadukhulil jannata, lalu masuklah kamu, al jannata, pada surga. Fayaktiha, lantas dia mendatanginya, mendatangi al-jannah. Fayukhayyalu ilaihi, lantas dikhayalkan, di apa namanya ya? Diilusikan. Diilusikan ilaihi, kepadanya, annaha, bahwasannya al-jannah itu mal'an, penuh. Ambil sama Allah Ta'ala disuruh apa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh datang masuk surga. Dia mau masuk, terus dibuat ilusi surga itu penuh. Bayar ji'u, lalu dia kembali. Kasih dawurung. Waduh keberek. Gak iso yuzan. Bayar gulu, lantas dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajatuha mal'an. Wajatu, aku mendapatiha, al-jannah itu mal'an, penuh. Gusti wis kebek. Fayaqulullahu, lantas Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala berkata lahu, kepadanya, idhab, pergilah kamu, fadkhulil jannata, lalu masuklah kamu, al jannata, ke surga. Fayaktiha, lantas dia masuk, pantas dia datang pada surga itu. Fayukhayyalu ilaihi anha mal'an. Lagi diulang. Paham dong? Dia dibuat berilusi bahwasannya surga itu penuh. Fayarji'u. Ya, diprank. Fayarji'u, lalu dia kembali lagi. Fayaqulu, lantas dia berkata, ya Rabbi, wajatuha mal'an. Wahai Tuhanku, wajah Tuhan, aku mendapati ha, al-jannah itu mal'an, penuh. Fayaqulullahu lahu, lantas Allah berkata kepadanya, idhab, pergilah, fadkhulil jannata,
lalu masuklah surga. Fa inna, maka sesungguhnya laka bagi kamu mithla dunia seperti dunia, wa asyarata, dan 10 amthaliha, permisalan dunia. Pergilah kamu masuk surga, karena sesungguhnya kamu itu memiliki bagian dunia 10 kali lipat. Ya, memiliki bagian seperti dunia ditambah 10 kali lipat dunia, 11 kali. Fayaqulu, lantas hamba ini ganjeni dasari wong tambeng, maka no terakhir metu tekan rokok. Fayaqulu, lantas dia berkata, atas khurubi, apakah engkau wahai Allah mengolokku? Wa antal maliku, sedangkan engkau adalah al-malik. Nah, ini malik di sini Tuhan maknanya. Ya, raja. Jadi wong tambeng ya, ngono. Di gudang ngambil Gusti Allah. Di gudang sik ngamuk ngono iku. Apakah engkau mengolok-ngolok aku? Sedangkan engkau adalah Al-Malik, raja, Tuhan. Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru akhir man, orang yang yadkhulu, masuk al-jannata, pada surga, adalah rajulun, seseorang, fahuwa yamshi marratan, lantas dia berjalan sesekali, wa yakbu, dan dia merangkak marratan sesekali, wa tasfa'uhu, dan dia dan menjilat dia an-naru, neraka, api neraka, marrotan sesekali. Sesekali dia berjalan, sesekali dia terhuyung, sesekali dia terjilat api neraka. Fa'idha, lantas apabila majawazaha, dia telah melewatinya, melewati an-nar. Bisa lewat, lolos dari neraka. Iltafata ilaiha, maka dia menoleh kepada neraka, delok namburi lewat ya rogohan, dia lihat ke belakang. Faqala, lantas dia berkata, tabaraka, tabarakalladzi najjani minki, tabarak, ya apa tabarak ini, maha memberi keberkahan, maha suci, maha mulia, maha terhormat, alladzi, zat yang najjani, menyelamatkan aku minggi dari kamu wahai neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an, laqad, demi sungguh a'tani, memberikan kepadaku Allahu, Allah, syai'an, sesuatu, ma a'tahu, yang tidak dia berikan sesuatu itu ahadan, kepada seseorang, minal awwalina, dari al-awwalin, orang-orang yang awal, wal akhirin, dan orang-orang yang akhir. Dia bilang begitu. Maha suci Allah, tabarak, zat yang telah menyelamatkanku dari engkau wahai neraka, sambil noleh ini nang neraka. Sungguh Allah telah memberiku sesuatu yang tidak diberi kepada orang lain. Faturfa'u, lalu diangkat lahu untuk dia syajaratun, suatu pohon. Fayaqulu, lalu dia berkata, ai rabbi, wahai Tuhanku. Tiba-tiba cukul, tumbuh pohon. Fahim dum, di hadapannya. Tapi dia wis lemes, metu tekan rokoi. Fahim dum. Lalu dia berkata, ai rabbi, wahai Tuhanku, adni, dekatkanlah aku min hadihi syajarah, kepada pohon ini. Fala fali astadilla, maka aku bisa bernaung bidhilliha, dengan bayangannya. Wa asyroba, dan agar aku bisa minum min ma'iha, dari airnya. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, la'alli, boleh jadi aku, in a'toikaha, jika aku memberi kamu pohon tersebut, sa'altani ghairaha, maka kamu akan meminta kepadaku selainnya, selain pohon itu. Fahim dum?
Ya. Allah Ta'ala bilang, wahai manusia, anak Adam, jangan-jangan nanti kalau aku kasih kamu, kamu minta selain permintaanmu ini. Kamu minta lagi. Fayaqulu. Lantas, orang tersebut berkata, La ya Rabbi. Tidak, wahai Tuhanku. Wayu'ahiduhu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janjinya, Allah yas'alahu, agar dia tidak meminta kepada Allah ghairaha selain pohon tersebut. Diambil janji supaya tidak jaluk mana. Besi kita ya, tidak jaluk mana. Wara fayaqulu, warabbuhu, dan Tuhannya ya'tiruhu, memberi udur kepada dia, memaafkannya. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yara, melihat, mala sabrolahu, apa yang tidak ada kesabaran lahu bagi orang tersebut, alaihi, atasnya. Dia Allah melihat ini orang sudah tidak sabar lagi, tidak punya kesabaran lagi atasnya. Paham dong? Mestinya mala sabrolahu alaiha. Atas. Kalau alaiha, atas pohon tersebut. Kalau alaihi, ya atas permintaan atau doa tersebut. Fahim tu. Fayudnihi minha, lantas Allah mendekatkan orang itu minha kepada pohon. Fayastadillu bidhilliha, lalu dia bernaung dengan bayangan pohon tersebut. Wayashrobu, dan dia minum min ma'iha, dari air pohon tersebut. Tumma, kemudian turfa'u, diangkatlah lahu bagi dia syajaratun, suatu pohon. Hiya, yang dia pohon itu ahsanu, lebih baik minal ula, dari yang pertama. Paham ya? Habis dikasih, habis ditegesi sama Allah Ta'ala, diambil janji, aja jaluk mana lo kan ya? Wis aja jaluk mana? Oh iya, siap. Sudah, dikasih pohon yang pertama. Selesai hajatnya, Allah Ta'ala memunculkan lagi, menumbuhkan lagi pohon yang lebih bagus dari yang pertama. Ya gulu, lantu dia mengatakan, Ay Rabbi, wahai Tuhanku, adnini min hadhi syajarah, dekatkanlah aku terhadap pohon, li asyroba min ma'iha, agar aku minum dari airnya, wa astadilla bidhilliha, dan aku bernaung dengan bayangannya, La as'aluka ghairaha, aku tidak meminta kepadamu selain pohon ini. Fayaqulu, lantas Allah berfirman, Ya Ibna Adam, wahai anak manusia, anak Adam, alam tu'ahidni, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, Alla tas'alani, bahwa engkau tidak akan meminta kepadaku ghairaha, selain pohon yang pertama tadi. La'alli, boleh jadi in adnaituka binha, jika aku mendekatkan kamu terhadap pohon tersebut, tas'aluni ghairaha, kamu akan meminta kepadaku selain pohon lagi, pohon yang kedua ini. Pohon yang pertama engkau ingkar janji, sekarang kau minta pohon yang kedua. Jangan-jangan nanti aku beri pohon yang kedua, kau njaluk mana? Fayu'ahiduhu, lantas orang tersebut berjanji kepada Allah, Allah, bahwa dia tidak yas'alahu meminta kepada Allah ghairaha, selain pohon yang kedua. Sudah, ini tidak jaluk mana, wis janji. Warabbuhu ya'tiruhu, dan Tuhannya memberi udur kepadanya. Li'annahu, karena Tuhannya yara, dia melihat, mala sabrolahu, tidak ada kesabaran bagi orang tersebut, alaihi, atas permintaan tersebut. Fayudnihi minha, lantas Allah mendekatkan dia minha terhadap pohon tersebut. Fayastadhilla bidhilliha, lalu dia bernaung dengan bayangannya. Wayashrobu min ma'iyah, dan dia minum dari airnya. Thumma turfa'u, kemudian diangkat lagi, ditumbuhkan lagi lahu untuk dia syajaratun, sebuah pohon, inda babil jannah, di samping atau di sisi pintu surga. Jadi misalkan pintu surga ini bertahap, dia jalan lagi ke sana, dapat pohon, ingkar janji lagi, jalan lagi, paham ya? Yang terakhir di mana? Pintu surga. Hiya, yang dia pohon itu ahsanu minal ulayaini, lebih bagus dibandingkan dua pohon yang pertama. Uyapik mana?
Fayaqulu, lalu dia mengatakan, ai Rabbi, wahai Tuhanku, adnini, dekatkanlah aku min hadhi, dari yang ini, li astadilla bidhilliha, agar aku bernaung dengan bayangannya, wa asyroba min ma'iha, dan aku minum dari airnya, la as'aluka ghairaha, aku tidak meminta kepada engkau selain pohon ini. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni, bukankah engkau berjanji kepadaku, alla tas'alani, bahwasannya engkau tidak meminta kepadaku ghairaha, selainnya, selain pohon yang kedua. Ala bala ya Rabbi, ia berkata, bala ya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadihi, ini, la as'aluka ghairaha, aku tidak akan meminta kepadamu selainnya. Wa rabbuhu ya'tiruhu, dan Tuhannya memberi udzur kepada dia, li'annahu, Tuhannya ya Rabb melihat mala sabra lahu, orang ini tidak memiliki kesabaran alaihi atas permintaan itu. Fayudnihi minha, lantas Allah mendekatkannya terhadap pohon tersebut. Yang ketiga berarti ya, fa idza adnahu minha, maka tatkala Allah telah mendekatkan dia kepada pohon yang ketiga itu, fayasma'u, karena dia sudah di sampingnya pintu surga, fayasma'u, lalu dia mendengar aswata ahlil jannah, suara-suara penduduk surga, fayaqulu, lalu dia mengatakan, ai rabbi, wahai Tuhanku, adkhilniha, masukkanlah aku kepadanya al-jannah. Fayaqulu, lantas Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, ma yasrini minka, apakah yang bisa memutuskan aku dari engkau? Apa sing iso garakno aku gak mbok jaluki maneh? Kan wis janji gak jaluk maneh. Pohon yang pertama dikasih pohon yang kedua, aku kasih udur lagi. Aku tolerir. Kamu minta lagi ketika ada pohon yang ketiga. Pohon ketiga aku kasih. Kon saiki jaluk maneh? Apa iki kira-kira sing iso garakno kon gak jaluk maneh nang aku? Apa sing garakno sing iso garakno kon iku putus tekan aku? Paham, Dum? Digudu ambil Allah Ta'ala. Ayurdika notiaka dunia wa mitlaha maha. Ayurdika, apakah membuat kamu senang? An u'tiaka, pemberianku kepada kamu. Ad-dunia, berupa dunia. Wa mitlaha, dan semisalnya maha, bersama dengan dunia. Paham, Dum? Jadi dia mau masuk ke dalam surga sama Allah Ta'ala, enggak usah surga, wis kon takei dunia, dan berkali-kali lipat dari dunia takek no kabeh nang kon. Qala, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, atas tahzi'u minni, apakah engkau mengejekku? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah rabbul alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Ya jane wong tambeng ya. Saking tambenge metu tekan rokok sing terakhir iki. Umat e Kanjeng Nabi ku ya ono sing model ngene. Maka perawi ya, Ibnu Mas'ud, fadhahika Ibnu Mas'udin, lantas tertawalah Ibnu Mas'ud. Faqala, lalu setelah tertawa Ibnu Mas'ud mengatakan, alatas aluni, wahai orang-orang, apakah engkau tidak bertanya kepadaku, mimma adhaku, karena apa aku tertawa? Jadi yang cerita ini Ibnu Mas'ud ketawa. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang di sekitarnya, kon dano sintakon, apa oka aku guyu? Faqalu, mimma tabhak, lantas mereka bertanya, kenapa kamu tertawa, wahai Ibnu Mas'ud? Faqala, lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadha dha'ika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqalu, lantas mereka bertanya, mimma tadhaku ya Rasulullah, karena apa engkau tertawa, wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min dhahiki rabbil alamin, aku tertawa karena tertawanya rabbul alamin.
Tapi tertawanya Allah ya maknanya tidak seperti tertawanya kita. Ya, ini harus maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena laisa kamitslihi syai'. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min dhahiki rabbil alamin. Aku tertawa karena tertawanya Allah Rabbul alamin. Hina qala, tatkala orang laki-laki yang masuk surga terakhir tadi, yang baru keluar dari neraka tadi itu bilang, atas tahzi'u minni, apakah engkau itu mengejek aku, wahai Allah? Wa anta Rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Rabbul alamin. Jadi ketika ini yang ditunggu sama Allah Ta'ala ini. Ya. Tatkala ini orang bilang, ya Allah, panjenengan ini ngenyek kula ta. Itu Allah Subhanahu wa taala tertawa. Fahim tum. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad sallallahu goda seperti ini sayang atau tidak? Sayang, kita bisa merasakan rasa sayangnya itu kan. Ini Allah Ta'ala nggudo. Umat Kanjeng Nabi sing paling tambeng digudo ambek Gusti Allah sampai muncul tambenge maneh iku. Atas tasyu minni wa antar rabbul alamin. Sak tambeng-tambenge wong iki. Gitu itu Allah ndak ngamuk. Ya ini Allah malah ya dikatakan dhahik. Paham tuh? Ini saking rahmatnya Allah, menunjukkan rahmatnya Allah. Masih ada iki wis. Dedel duel rokok. Garu-garuan dijak guyon. Fayaqulu lantas firman, ini punya aku, la astasi umingki, aku ini tidak mengejekmu. Mbeng tambeng wanu gak tak nyek, walakin ni akan tetapi aku alama asya'u qadirun, atas apa saja yang aku kehendaki qadirun, aku adalah zat yang maha mampu, maha berkuasa. Untuk menunjukkan ya sakarepku ta. Paham tuh? Cek kon ngerti aku ini Tuhan. Ya sakarepku. Aku kate lapo ae sakarep, sakarep-karepku ngono. Aku gak ngenyek awakmu, ya iki sakarepku aku kate ngene yo. Apa? Gak trimo. Tak lebono maneh kon nang neraka. Paham tuh? Walakinni alama asya'u qadirun, akan tetapi aku bebas melakukan apa-apa atas sesuatu. Aku adalah zat yang maha kuasa, maha mampu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah khatam nanti malam ya. Sekalian khatmil Quran. Di sana di dalam ya. Sudah dibilangi sama Ustaz Suyuti. Nanti diatur. Nanti kitabnya kalau sudah dikumpulkan jangan lupa dikasih nama. Biar tidak kicolan. Ahlul Jannah itu umat Kanjeng Nabi, walaupun yang terakhir keluar dari neraka, akhir masuk surga, itu masih diperlakukan begitu oleh Allah, digoda ya, masih begitu kan, gak diamuk, gak digenek no kon iki anjene ya ini teloi kupis iki anjene kok iso gak metu-metu tekan rokok nglakoni opo ae kon he, gak digitu kan, gak diamuk malah digoda. Ini akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tatawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dkhilna al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.